Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Bang Andreas. Oke guys ya, di video kali ini Bang Andreas mau review sebuah helm ya. Yang ini ada di video part 1 atau video part pertamanya guys ya. Oke, di depan kita di sini ada sebuah helm, yaitu adalah helm dari KYT guys ya. Nah, helm KYT tersebut ya, ini ada di seri KYT Vendetta 2. Oke, Vendetta 2 ya guys. Kita mau review secara detail ya, dari motif, dari bentuk, juga dari kaca, sama dari spoiler, sama yang lain guys ya. Nah, Vendetta 2 ini ya, dia itu ada beberapa motif guys. Oke. Oke, ini Bang Andreas review barang ya. Itu hanya sebuah review. Jadi buat kalian nanti ya yang mau beli helm ataupun yang lagi menginspirasi untuk beli helm. Oke guys ya. Ini ada di seri Vendetta 2, kita review secara lengkap dan detail ya. Bukan berarti menyombongkan diri untuk memamerkan apa kepunyaan Bang Andreas buat kalian, itu tidak guys ya. Ini niatnya cuma review buat kalian yang nanti kalian bisa beli helm. Alangkah baiknya yang mau rencana beli, tonton dulu video ini guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini Vendetta 2, motifnya ada di titipong guys ya. Oke, kita lihat mana motifnya. Oke, di belakang ini ya guys ya, motifnya adalah titipong ya. Dan kita lihat dulu ya, titipong tersebut yaitu adalah sebuah motifnya ini guys ya. Dia dragon ya, dragon atau naga gitu guys ya. Soalnya di sini ada giginya ya, terus di sini ada matanya gitu guys ya. Kurang lebih dia ada di dragon gitu. Oke, ini untuk yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan dia warnanya agak oranye-oranye ya, dengan dibalut warna motif agak sedikit kehijauan ya. Terus di sebelah sini dia ada labelnya atau merek dari KYT tersebut. Oke, kita turun lagi ke bawah. Di bawah sini yaitu ada nomornya, entah itu nomor seri ataupun nomor cuma sebagai pelengkap saja. Ini Bang Andreas juga kurang paham ya guys. Di sampingnya di sini dia ada memiliki sebuah sirip, yang mungkin sirip-sirip tersebut ya bisa di fungsikan atau untuk sebuah pelengkap saja. Ini juga kurang begitu paham. Oke guys ya, kita putar ke belakang. Nah, di belakang di sini ya, dia ada lubang angin-anginnya seperti ini, yang untuk cara membukanya itu sangat mudah, tinggal kita tarik naik dan turunnya. Oke, setelah itu kita turun lagi ke bawah, yaitu di bagian bawah di sini ada spoiler guys ya. Spoiler ini dia hanya sebuah tempelan dari 3M ya. Ini sudah renggang, soalnya kemarin helmnya itu udah jatuh ya saat di parkiran ya. Oke, kita langsung geser ke sebelah kiri ya. Oke, di sebelah kiri dari helm Vendetta 2 tersebut ya, dia itu warnanya hijau guys. Warnanya hijau. Dia itu memiliki dua warna, yang sebelah kanan dia agak keoren-orenan ya, dan sebelah kiri dia warnanya hijau dengan motif yang sama, cuman beda warna gitu guys ya. Oke. Oke, seperti itu. Di sini ada juga labelnya KYT, ada siripnya juga, dan juga ada nomor seri atau nomor apa gitu. Oke, jelas ya. Setelah itu kita lihat di bagian atas dulu seperti ini ya. Di bagian atas dia memiliki ciri khas warna yang di tengah itu ya. Di tengah ini dia ciri khas warnanya yaitu biru. Oke, mantap ya warna biru tersebut ya. Dan untuk avatarnya ini udah tadi motif sendiri guys ya, soalnya si helm tersebut dia di atasnya di sini sudah lecet. Oke, udah lecet ya. Jadi tadi tutup pakai stiker, sekalian tadi bikin avatar seperti ini. Kita agak ke samping ya di sini. Yang di samping ini dia ada lubang angin ya. Lubang angin ini sama lubang angin, yang cara membukanya tinggal kita tarik ke belakang, ke depan, nutup, ke belakang, buka gitu guys. Ke belakang kita membuka, untuk menutup kita tarik ke depan. Oke, seperti itu ya. Alangkah baiknya jika kalian motor-motoran di saat musim hujan, untuk ventilasi udara tersebut lebih baik ditutup, soalnya biar si air hujan tidak masuk ke dalam busa helm tersebut. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke depan.
Nah di depan sini ada sebuah visor ya, visor atau kaca dari helm tersebut. Dan ini sudah bukan variasi, ini udah bukan standar ya, bukan ori, ini udah menggunakan variasi. Yang ketebalannya helm ini, variasi kacanya ini sama-sama orinya, cuman beda warna. Kalau yang ori putih polos tembus, muka kita kelihatan saat pakai helm. Sedangkan yang variasi dia memantulkan cahaya seperti kaca gitu, kayak cermin gitu guys. Oke ya. Sekarang kita lihat ke bagian dalam, agak gelap ya guys. Bagian dalam dia memiliki busa dan ukuran busanya itu ukurannya M untuk kepala Bang Andreas ya. Dan dia si busa udah agak sedikit tempes. Terus Bang Andreas akalin lagi di dalam, Bang Andreas Supal menggunakan busa yang lain guys. Biar agak kenceng dan tidak goyang saat kita bawa ngebut nantinya di jalan. Oke, setelah itu kita masuk di bagian dalam sini ya. Di bagian dalam sini untuk pipinya, dia memiliki pompa atau tabung untuk penampungan udara yang fungsinya jika kita tekan di bawah sini, di sini dalam sini ada tekanannya, si pompa dia akan mengembang, si tempat udara akan mengembang di sini dan menjepit pipi kita guys. Oke seperti itu ya. Iya. Terus di bagian bawah sini ada sebuah busa dagu, fungsinya untuk menahan angin apabila kita nge-vlog di jalan dan kita taruh mic di sini, biar si mic eksternal tersebut tidak terlalu noise jika kita buat nge-vlog. Oke, setelah itu kita geser ke busanya. Si busa helm dari Vendetta 2 tersebut dia tidak memiliki kancingan untuk di bagian bawahnya guys. Dia hanya dijepit-jepit saja seperti ini. Sangat mudah, tapi jika ini tidak kenceng saat kita lepas helm, dia rawan untuk copot guys. Oke, setelah itu kita masuk ke kancingan. Kancingan leher. Nah, dia memiliki kancingan dengan bentuk tali seperti ini guys, yang kurang lebihnya sama kayak di helm JPX. Dan minusnya, jika kancingan seperti ini, dia itu lebih ribet, lebih enak yang pakai catokan. Oke, sekarang kita geser lagi ke bagian mika lagi. Ini mika utama dan ini di dalam. Di sini ada mika kedua guys untuk Vendetta 2 tersebut. Gimana cara kita munculin si mika atau si kacamata dalam dari helm tersebut? Di sebelah kiri sini, di sini ada tombolnya guys. Sekarang kita turunin tombol di sini. Dan secara otomatis si kacamata hitam dalam dia turun guys. Oke, ini adalah helm andalan para motovlog ya. Dengan di harga yang lumayan murah untuk sekarang, kalian udah dapat kualitas yang lumayan bagus. Oke, mungkin reviewnya seperti itu udah jelas. Sekarang kita bahas lagi, yaitu untuk berat dari helm tersebut guys. Helm tersebut memiliki berat kurang lebih 1 kilo. Dia lebih berat dibanding KYT RC7 atau KYT R10. Oke, kita lanjut dari harga. Untuk harga ini Bang Andreas dapat di harga Rp850.000 dengan kondisi helm yang bekas. Dan ini untuk harga barunya sekitar Rp1.500.000 guys. Oke, ini mungkin tahun keluaran tahun udah lama, tapi ini Bang Andreas beli di tahun 2023 dan reviewnya di tahun 2023 sekarang guys ya. Hitung-hitung udah dapat gaji dari YouTube buat menyenangkan hati Bang Andreas, gajinya dari YouTube untuk beli helm. Oke, jelas ya. Untuk kalian yang minat ataupun yang lagi merencanakan untuk beli helm full face atau helm untuk motovlog pemula. Oke. Oke, tentunya kalian sebelum beli kalian siapkan dulu dana. Jika dana kalian sekitar 300.000, kalian bisa ngambil di KYT RC7 guys ya. Nah, jika dana kalian masuk ke 400.000, kalian bisa ngambil helm KYT R10 guys. Tentunya di harga yang berbeda-beda juga memiliki kualitas helm yang berbeda-beda pula guys. Jika
Dana kalian masuk di 500.000, kalian ngambil di KYT K2R guys ya. Tentunya Bang Andreas yang merekomendasikan untuk helm full face ya. Jika dana kalian 600.000, kalian ngambil di Vendetta atau di helm yang lain guys. Untuk full face ya. Nah, jika kalian dananya masuk di angka 1 juta, kalian ngambil di KYT TTC guys ya. TTC itu yang lagi viral-viralnya di tahun sekarang guys. Nah oke, karena ini helm hitung-hitung hadiah dari YouTube, gaji dari YouTube udah dapat helm. Di sini Bang Andreas merekomendasikan buat kalian dari harga, dari merek. Seperti ini, dia mereknya KYT, jadi dari KYT saja ya guys. Oke, buat kalian yang lagi merencanakan, mudah-mudahan bulan depan atau minggu depan kalian bisa upgrade helm atau berganti helm ke helm yang lebih bagus lagi. Nah, terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini. Mudah-mudahan video ini berguna dan menginspirasi buat kalian semua ya. Oke, buat yang baru ketemu sama channel ini, jangan lupa silakan di subscribe dulu di channel ini. Buat yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe di channel ini, Bang Andreas doakan buat kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu guys ya. Selalu diberi kemudahan, selalu diberi kebahagiaan, pastinya selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah guys. Oke guys, sekian dulu videonya dari Bang Andreas untuk hari ini. Bang Andreas akhiri dulu videonya. Salam dari Bang Andreas. Bye-bye.